KKR banget. Terima ditikung teman sendiri. Rizky Billar emosi berat dengar Lesti Kejora digoda sosok ini. Rizky Billar tak bisa menyembunyikan emosinya saat mendengar ada pria lain yang menyatakan perasaan untuk Lesti Kejora. Hal tersebut terungkap dari hasil analisa pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Aktor yang dikabarkan tengah dekat dengan pedangdut Lesti Kejora tersebut, dinilai menampakkan kecemburuannya di depan kamera. Terutama saat sahabatnya sendiri, aktor Arfan Afif mengaku tertarik pada Lesti dan mengakui selalu mengikuti tiap unggahannya di media sosial. Penuturan Poppy tersebut diungkapkan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Poppy Amalia. Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Poppy menyoroti gerak-gerik Rizky Billar dan Lesti dalam tayangan di kanal YouTube Putra Siregar Merakyat. Selain menyoroti kedekatan dan emosi yang terpancar saat mereka berinteraksi satu sama lain, Poppy juga membeberkan analisisnya mengenai reaksi Rizky Billar. Ia memaparkan penilaian menarik saat melihat reaksi Rizky Billar mendengar perkataan Arfan Afif. Terus pas lagi dia, Arfan Afif, ngomong, "Lihat Lesti awal-awal. Aku agak tertarik sih sama Lesti. Terus kamu tahu apa yang terjadi?" ujar Poppy. Si Arfan ngomong kayak gitu dia, Rizky Billar. Langsung hidungnya dimain-mainin, punya kecemasan. Dia punya kecemasan pada saat Arfan tertarik sama Lesti, ulangnya. Poppy kemudian menyoroti adegan saat Rizky Billar meminta Lesti untuk menyanyikan sedikit lagu di depan Arfan Afif. Ia menilai Rizky Billar yang diledek Lesti merasa kepanasan. Saat itu tengah cemburu karena Arfan Afif menggoda gadis yang tengah dekat dengannya tersebut. Terus dia digodain dong. Cepet-cepet kamu kasih dikit nyanyi lagu. Kasih dikit, terus si Lesti ngelihatin, kok kamu panas sih? Enggak kalau kakak pakai hoodie, jadi kakak panas. Padahal ada yang jeles nih, beber Poppy. Ada yang ngomong dong, abang, Arfan Afif tertarik nih lihat, Lesti, di Instagram, lihat di TV. Ada yang tangannya langsung gini nih, kata Poppy memeragakan. Ih, ada yang emosi berat nih, ya kesel nih. Walaupun dia bercanda antar teman, mukanya kelihatan sebel, ngerti nggak sih? Ada yang jeles nih kayaknya nih, cie, imbuhnya meledek.